Pemirsa, sebuah rumah yang diduga disewa dan digunakan sebagai tempat penyimpanan PPM di wilayah RT 1 Desa Pematang Kaca, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa malam terbakar hebat. Kebakaran yang terjadi pada malam hari ini mengejutkan warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang pemilik atau penyewa rumah hingga saat ini kabur dan tak diketahui keberadaannya. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di RT 1 Desa Pematang Kaca, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa malam. Rumah yang diduga merupakan tempat penyimpanan BBM tersebut merupakan rumah yang disewa oleh warga setempat untuk menyimpan dan menampung BBM jenis solar. Menurut keterangan saksi mata, bahwa saat kejadian tiba-tiba terlihat seperti kembang api yang ada di atas rumah dan langsung membakar seisi rumah tersebut. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pemadam Kebakaran pun langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Namun terjadi hambatan kemacetan serta minimnya sumber air, hingga membuat lambatnya penanganan kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran ini, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.